Oke okay guys, kali ini aku bakal review event terbaru kita ini ya, Shimmer Seabreeze. Ya, ini eventnya ini kita apa ini kayak gacha pot lah apa ini. Terus ini ada login spesial dari loginnya ya. Hari pertama dapat koin, terus ini kristal, kristal, kristal. Terus hari ke-6 dapat red knuckles. Terus ini rollnya ini dapat kostum. Kostum, icon, frame, chat, banner. Nah, terus tempat eventnya ini hunting apa ini? Update dan reverse energi. Wah, ini kayak hunting boss ya di world boss atau apalah ya. Karena aku sendiri belum kuat ya killnya. Terus ini store-nya isinya ini dapat red knuckles. Kalau sejauh ini sih kayak biasa-biasa aja sih. Terus kayaknya ini aja deh ya guys ya. Oh ya, yeah. Terus ini koinnya itu nggak bisa kita dapetin free ya, cuman dapat satu kali ini doang sih, 5 biji. Terus setelahnya itu kita harus beli, kita harus beli di shop. Nah, ini sampai 69 ya, kalau 100 kan butuhnya dari hampir 10k. Itu kayaknya guaranti dapat ini deh, dapat full ini item rare-nya. Dan menurutku sih nggak terlalu worth it ya. Dan aku rata event kali ini sih B ya, kurang begitu bagus ya. Soalnya yang jadi apa ki, apa ini maksudnya sih, fitur utamanya kan ini yang jadi kayak wah apalah itunya, yang kayak di apa ya, dipromosikin di Facebook apa apanya kayak ini showin. Kita itu nggak dapat ini kayak gratis, cuman dapat 5 koin doang sih ya. Dan bilah menurut aku ini nggak terlalu bagus.